Korang ni kalau nak main telefon, baik tak payah balik. Penat balik kampung pun tak hilang lagi. 6 jam. Tapi raya kan, memanglah jam. Hey, panas rumah ni, Long. Tak nak pasang aircon ke? Bisnes masuk, bolehlah nak letak aircon kat kampung. Duit banyak sangat konon. Angah okey, Angah? Nak pergi ambil kat air ke, makanan? Nak? Tak nak. Kak Long, raya ni tak ada buat kuih siput ke Kak Long? Buatlah, nanti bolehlah adik you yang Insta famous ni tolong promote. Kalau nak harap Kak Long tu, sedih hidup Kak Long. Kau tahu apa kat kampung ni? Ha, tengok, nak buat IG live pun tak ada line. Eh, kalau lah mak ada kan malam-malam raya ni, mesti dah siap dah kuih siput dia tu. Cerita pasal kuih raya ni, aku ingat ke dulu beraya rumah Pak Karim. Kuih masuk angin. Tapi Pak Karim macam tu lah. Kedekut. Duit raya haram tak bagi. Pak Karim ni? Aku pernah tahu ada kenangan ni dia. Masa tu aku memang macam roket. Oh, masuk bawah kain dia tau. Lepas tu putus. Hah? Apa yang putus? Jelah nak. Korang pergi bukan-bukan pula. Ni ha, rantai basikal dia yang putus. Gitu. Aku pun memang meluat dengan Pak Karim tu. Dia pernah sound aku kat masjid. Biasalah aku kan kecil-kecil nakal. Dia boleh maki aku depan orang ramai. Macam kita tak ada mok pula. Geram aku. Dah memang perangai Pak Karim macam tu. Adab je lah. Eh Long, bukankah Pak Karim tu sepupu mak kan? Sakitlah mata aku tengok korang dengan handphone dia tadi tau. Tak lekang dengan telefon tu. Melekat aja macam gam. Eh, korang letak sekarang telefon dekat atas meja ni sekarang. Letak. Hello. Waalaikumsalam. Ya, ya. Baju kau ya. Nak siap lah ni tapi tak siap lagi. Sabar je lah, ya. Aku ada tadarus. Nanti raya pakai, pakai, pakai. Okey, ya. Apa? Aku kan tukar jahit. Orang kampung semua cari akulah. Tadarus? Bila nyelong katam? Muka Adam pun masih lagi dalam plastik. Eh, habis tu takkanlah Kak Long tu nak duduk tepi tangga nak tayang dia berzanji bagai. Lailah Long, semua benda nak tunjuk. Haa Long, betul lah. Panas betul rumah ni kan? Eh, panas, panas. Daripada kau memekak sini, baik kau tutup api rendang tu ha, kat dapur. Lepas tu kau buat rendang sini, boleh kita rasa sama-sama. Tak payah, Fizi, tak payah. Mengada, su tutup api rendang. Bukan sedap macam rendang mak pun rendang Kak Long tu. Eh, Acik, kurang-kurang adanya Long ni merasa juga kita rendang mak tau. Engkau, apa jasa? Makin panas. Kalau setakat balik kampung 2 tahun sekali, tak cakap pasal jasa. Ha? Sekali balik, komplain rumah panas. Kalau nak sejuk sangat, no, pergi beraya dekat mall tu. Bapak segala aircon pun ada kat sana. Kau ni memang tak reti nak hormat orang tua kan? Eh, walaupun aku tak balik kampung, tapi duit tiap-tiap bulan, aku tak pernah miss tau. Engkau? Eh, Alang. Biar tak ada duit, jangan tak ada adat macam kau. Komplain dari tadi. Ingat sikit, engkau pun beranak dekat rumah ni. Ha? Ingat sikit asal usul kau. Kau ni memang kurang ajar, eh? Sebab kau lah arwah abah! Eh, diam! Asal balik je,
bergaduh. Tak pernah dia nak elok lah kau ada beradik dia tau. Aku letih lah. Sejak mak pergi, Kak Long lah yang tanggung korang tu tak makan minum korang. Kau fikir apa? Kau tahu nak bergaduh aja. Eh, sudahlah. Dahlah jangan balik. Asal balik bergaduh. Asal balik bergaduh je kerja korang ni. Aku letih lah, aku penat tau. Ya, aku dah letih lah. Asyik telefon kau berbunyi dari tadi je. Kau tutup telefon kau boleh tak? Bising. Hello, Aja Review. Kejap lagi lah. I tengah ni ada discussion adik-beradik. Itulah malam raya. Oh nak raya dia mekak pula. Kejap lagi eh. Okay, okay. Mr. Family kan? Aduh kau ni Pia. Hari apa lahir kau pun tak tahulah kau ni. Ni, aku merayu sangat kali ni. Kalau setakat balik kampung nak bergaduh kat meja bulat mak ni, baik tak payah. Pergilah. Tak payah balik. Raya kat rumah masing-masing senang. Bila mak pergi, huru-hara adik-beradik kita ni. Ha? Korang tak kesian ke dekat arwah? Arwah siapa? Ada arwah lain ke dekat sini selain pada ayah korang? Mak baru je pergi malam ni pergi ke masjid. Tolong masjid. Yang korang kat rumah dah buat drama air mata ni apa pasal? Ha? Ni yang lain-lain ni dah tahu besok nak raya. Baru balik? Kenapa tak balik lebih awal? Tolong kemas rumah, gantung langsir. Takkan kau nak harap ni kakak Kak Long kau yang rajin ni suruh mak buat kerja semua? Meja bulat ni mak punya ya. Siapa yang duduk di meja bulat ini tidak dibenarkan bergaduh. Meja bulat ini untuk mencari kata muafakat. Jangan sampai besok bila mak mati, orang kampung yang angkat jenazah aku. Mak Syasha begitu mak? Yelah, korang lupa ke? Korang adik-beradik. Patutnya hubungan tu air yang dicincang tak putus. Faham tak? Andai hilang ikatan tali, hilang kasih bertuang mandi, lelah hilang bersama kembali, kasih yang hilang kerana budi. Nasi lemak buah bidara, sayang selasih hamba lurutkan. Hilang emak, hilang saudara, kerana kasih hamba turutkan. Air dia cincang takkan putus, faham? Itulah keluarga. Ramai-ramai. Oh.